Muara Kalimas di Surabaya merupakan pelabuhan tradisional yang telah digunakan sejak berabad-abad lalu. Pada masa lalu, Muara Kalimas menjadi pintu gerbang menuju ibu kota Kerajaan Majapahit di Trowulan. Di sekitar Kalimas pun konon pernah terjadi pertempuran antara pasukan Raden Wijaya, sang pendiri Majapahit, melawan pasukan Tartar di bawah dinasti Mongol pada abad ke-13. Sejak Indonesia dikuasai oleh VOC hingga kolonial Belanda, Kalimas menjadi salah satu prasarana transportasi air yang sangat ramai. Sampan dan perahu kecil hilir mudik di atas Kalimas untuk mengangkut komoditas dan ikan-ikan hasil tangkapan nelayan dari pelabuhan Tanjung Perak. Mereka membawa masuk komoditas tersebut ke daerah pedalaman kota, mulai dari Kembang Jepun hingga ke daerah Kayun yang kini menjadi lokasi Plaza Surabaya. Lantas, di manakah Hulu Kalimas ini? Hulu Kalimas sendiri membelah Sidoarjo dan Mojokerto. Di sisi barat, hulu sungai masuk Desa Melirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Sedangkan sisi timur masuk wilayah Melirip Rowo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Hulu Kalimas merupakan percabangan antara Sungai Brantas dan Sungai Porong. Cabang yang mengarah ke utara merupakan Kalimas atau Kali Surabaya dengan pintu air Rolak Telu. Sedangkan Sungai Porong terdapat pintu air Rolak Songo. Bagaimanakah kondisi Hulu Kalimas di tahun 2024 ini? Warga Surabaya pasti sangat penasaran. Yuk kita ke lokasinya langsung. Halo dulur-dulur semua, hari ini saya ada di Kabupaten Sidoarjo. Ya ini, tapi di belakang saya itu ikut Kabupaten Mojokerto, teman-teman. Nah, sebelah kanan saya ini adalah sungai yang mengarah ke kota Surabaya dan juga ini percabangan dari Sungai Brantas ya. Ini merupakan sungai atau hulu dari Sungai Kalimas di Surabaya yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi ini difungsikan sejak zaman Majapahit, sebelum Majapahit dan segala macam ya. Nah, berkat dengan adanya pintu air di belakang saya itu, Surabaya sampai sekarang terhindar dari banjir ya, terhindar dari banjir karena diatur di pintu di belakang saya ini. Nah, seperti apa dan ini sungai apa ya, teman-teman? Kita cek sama-sama. Nah, ini teman-teman. Yang di sana itu adalah tol lama ya, atau jembatan Kali Brantas yang kalau ke sana ke Surabaya, yang ke sana ke Mojokerto, Jombang ya. Dan ini adalah Sungai Brantasnya. Nah, kalau ditarik ke barat seperti ini bercabang, teman-teman. Dari Sungai Brantas yang utama ini yang mengarah ke Porong, ke sana ke Mojokerto, Jombang. Nah, ini mengarah ke sini ya. Ada mengarahnya ke arah utara. Ini bercabang seperti itu. Kita akan mendekat sedikit.
Nah ini teman-teman cabangannya seperti ini. Wah ini kondisinya kotor ya kayak begini ya, banyak sampah sekali. Nah cabangannya ini merupakan hulu dari Kalimas Surabaya. Jadi di Surabaya itu ada Kalimas teman-teman. Kali yang membelah kota Surabaya itu hulunya ada di sini. Hulunya di sini teman-teman. Jadi hulu itu apa ya? Paling atas ya. Asal muasalnya sungai Kalimas itu ya dari sini, itu namanya hulu ya. Nah, kalau ke sana teman-teman itu ke Jombang ya. Jadi Belanda dulu itu banyak sekali memanfaatkan sungai Brantas ini teman-teman, untuk angkutan, untuk transportasi sungai ya, atau segala macam itu memanfaatkan sungai Brantas ini, terutama untuk perkebunan dan pertanian ya. Nah kalau di sana teman-teman itu jembatan yang ke Surabaya yang saya sebutkan tadi, dan di sana adalah Rolak Songo. Rolak Songo itu pintu air ada 9 ya, Rolak Songo. Dan di sana ada sebuah kantor kuno ya, kantor pengairan kuno. Nanti linknya saya taruh di pojok teman-teman. Nah, kita akan menelusuri ini teman-teman. Muara Sungai Kalimas ini ya. Nah, ini. Di sana teman-teman itu ada Rolak 3. Rolak 3 itu pintu airnya ada 3 ya teman-teman. Rolak 3 pintunya ada 3. Kita akan jalan-jalan ke sana teman-teman. Wah ini mepet banget ya teman-teman ya. Mepet banget, kita lewat alternatif saja deh kayak gitu. Nah ini teman-teman pintu airnya ya. Ini pintu air sudah direnovasi ya sama pemerintah Indonesia. Ini kalau ke sana dari sini itu ke Sidoarjo ya, ikut Sidoarjo ya teman-teman. Yang saya pijak ini, kalau yang sana itu Mojokerto. Ini teman-teman Rolak tiganya. Jadi di sana itu alirannya deras banget. Yang sebelahnya, yang sebelah sananya pintu ya, baliknya. Jadi ini adalah muaranya Sungai Kalimas. Ini teman-teman ya, jadi dulu di sini itu diperkirakan menjadi pusat pengairan ya era Belanda di daerah sekitar sini dan Surabaya. Jadi sungai ini itu sebenarnya sungai sudah lama, dari zaman Majapahit juga sudah ada. Jadi kalau dulu ya perdagangan di Kalimas itu kan zaman era Majapahit ya. Kalau mau ke ibu kotanya Majapahit di Trowulan, Trowulan itu ada di sebelah sana, Trowulan. Itu pasti lewat sungai ini dulu ya. Jadi menyeberang dulu ke Sungai Brantas ini, teman-teman. Dan juga zaman VOC ini juga difungsikan ya, terutama di Kalimas. Di Kalimas itu difungsikan, entah itu perdagangan rempah, hasil bumi lainnya juga ini dimanfaatkan, teman-teman. Jadi memang benar kalau Belanda itu membuat pintu air di sini ya, karena untuk agar Surabaya terhindar dari banjir seperti itu. Ayo kita mendekat lagi. Ini teman-teman ya. Wah sayang ini ditutup teman-teman sama Balai Besar Wilayah Sungai Brantas ya. Ini ya
ini mungkin sudah di rehab ya, atau dipugar sama pemerintah. Nah, ini pintu ini itu adalah kuncinya ya teman-teman, kunci agar daerah Surabaya sampai Kalimas, sampai Wonokromo itu nggak banjir itu ya dari ini teman-teman. Karena ini untuk menghambat atau mengatur aliran sungai di sini. Entah itu nanti di Gunung Sari itu juga ada rolak ya Surabaya. Tapi ini adalah hulunya Kalimas. Jadi kalau ini nggak ada pintu, Belanda inisiatif membuat pintu ya, pasti Surabaya akan terus diterjang air besar seperti ini. Apalagi daerah sana ya, daerah mulai Malang, Blitar, Telungagung, Kediri, Nganjuk, Jombang, Mojokerto. Ini kan kalau di guyur hujan deras, itu kan airnya akan mengalir ke kanal ini, kanal besar ini, namanya Sungai Berantas ini. Dan akan ke sini. Pasti Surabaya pun akan tenggelam ya, kalau nggak ada pintu air ini. Itu menurut buku-buku yang saya baca ya teman-teman, kayak begitu. Nah, kita akan kebaliknya sana teman-teman. Kira-kira kondisinya bagaimana ya? Kondisinya bagaimana? Nah, dulu teman-teman ya, itu kan wilayah Mojokerto yang sebelah seberangnya sana. Itu dulu ada sebuah pabrik spiritus. Gede banget pabrik spiritusnya, tapi sekarang jejaknya sudah nggak ada karena hilang, dirobohkan. Dan kemudian juga ada hasil bumi ya, hasil bumi di Mojokerto itu banyak, ada kebun tebu terutama ya, itu banyak, ada yodium juga ada. Mulai dari Jombang sana itu ada yodium. Nah, sebelum ada kereta api teman-teman, sebelum ada kereta api, atau masih abad ke-19 ya, 1800 sekian, itu saya yakin Belanda itu memanfaatkan sungai ini sebagai transportasi. Sebagai transportasi. Karena sungai ini ya, ini kan menembus Kalimas. Jadi pelabuhannya itu di Surabaya sana. Kalau mau kirim ke Belanda, kirim ke Eropa dan segala macam, pasti akan diangkut oleh perahu lewat sini ya, atau kapal kecil gitu ya, kano. Kalau kano manusia ya, ya kayak perahu barang gitu ya, lewat sini. Saya yakin pasti itu. Karena untuk menggunakan moda transportasi darat, dulu adanya ya kereta kuda ya, atau cikar gitu yang diangkut sapi. Kalau ke Surabaya, ke sana, ya itu kan tol lama itu ya. Kalau ke sana, itu kelamaan teman-teman, sangat lama. Dan juga membutuhkan biaya yang banyak. Tapi kalau lewat sungai, ini langsung ke pelabuhannya Kalimas di sana, langsung bisa langsung ekspor masuk ke kapal besar. Ya, itu analisa sedikit dari saya teman-teman. Kalau teman-teman ada bukti atau apa, bisa langsung komen ya, bukti sejarah atau apa tulisan gitu ya, bisa langsung komen. Ini guys ya, bis ini dari turun tol Mojokerto ke arah Sidoarjo teman-teman. Jadi kalau ke sana Mojokerto ya. Nah, ini rolaknya ini teman-teman, rolaknya. Ini padat banget di sini. Ini pertigaan Melirip ya namanya, pertigaan Melirip. Nah, kalau ke sana itu ke Jombang, ke Peloso, ke Nganjuk bisa ke sana. Ke Kertosono juga bisa. Ini padat banget di sini ya, sejak zaman dulu teman-teman di sini. Nah, kita akan ke rolaknya di sana, rolak tiganya airnya di sana. Tadi kan kita kan dari sana ya, percabangannya di sana, kena pintu, terus kita turun ke sini. Wah, ini deres banget airnya teman-teman. Nah, ini guys, bangunan Belandanya masih ada ya di sini ya. Nah, ini. Tuh, masih original di sini. Sebagiannya sudah dipugar teman-teman ya. Nah, ini teman-teman.
Ini rolak tiganya di sini. Nah, jadi pohon ini sepertinya kalau saya lihat-lihat foto Google ya, pohon ini masih ada ya. Dan Kalimas itu ke sana, teman-teman. Ke sana ke Surabaya, Kalimas. Bayangkan ya, debit air kayak begini. Kalau nggak ada pintu, kalau nggak ada pintu ini ya, ya wis wawa alam ya teman-teman, nggak ada yang tahu. Bisa jadi Surabaya itu ya tenggelam teman-teman, pasti kena banjir terus. Karena debitnya luar biasa ini, gede banget airnya. Oh ini teman-teman. Ini gede banget. Ada tiga pintunya teman-teman ya. Gede banget. Ini biasanya banyak orang mancing di sini. Loh ini Belanda ini, anu Belanda masih ada ya ini ya. Kayak besi gitu ya. Ini ya saya yakin zaman Belanda ini teman-teman. Saya yakin. Gede pol. Itu sudah ditumbuhi kayak serut ya, apa itu? Kayak tanaman liar sudah ditumbuhi. Dan saya yakin ini pasti masih eranya Belanda ini, teman-teman. Kelihatan kuno banget ini, kelihatan kuno. Wih, sewangar ini, sangar. Jadi Belanda itu membendung ini ya, bangun ini pasti dibendung dulu, Kalimas dibendung, terus dibangun ini, kemudian selesai baru dibuka. Atau mungkin dulu dialihkan ya, alirannya dialihkan gitu ya, dialihkan. Serem banget teman-teman di sini, seru ya. Wow, ini gede banget ini. Di situ juga ada pemecah ombaknya ya di sana ya. Dan sampai ada delta di sana. Delta itu apa ya? Kayak semacam tanah ya atau material yang dibawa air tapi mengendap di tengah. Kemudian jadi sebuah kayak pulau gitu. Jadi kayak namanya delta itu, delta. Tapi percaya nggak percaya teman-teman ya, Sidoarjo itu sebenarnya delta. Dulu zaman purba ya mungkin Sidoarjo itu nggak ada. Adanya itu akibat sedimen atau penumpukan material dari Kalimas ini dan Kali Berantas di sana. Jadi akhirnya ada pulau yang sekarang jadi Kabupaten Sidoarjo itu, ya ini teman-teman. Thank you.
Oke teman-teman, jadi itu blusukan saya untuk kali ini. Kalau ada salah penuturan atau salah informasi, salah data, teman-teman bisa membetulkan ya melalui kolom komentar yang ada di bawah. Nah, sekian dulu dari saya teman-teman. Karena ini masih bulan Syawal, minal aidin wal faizin saya ucapkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan blusukan saya untuk selanjutnya. Thank you teman-teman.